Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli di YouTube aku ke YouTube kau. Okay, so video kali ni apa kita nak buat? Kita nak makan-makan. Nak makan-makan tu cuma kita nak buat challenge. Challenge-nya ialah aku nak campurkan bermacam-macam mi segera and then aku campur semua lepas tu kita makan. Itulah challenge dia. Jadi malam-malam ni aku tengah lapar, lepas tu tak ada kerja kan. And hari tu juga aku ada beli macam-macam mi segera. Sekejap lagi aku akan tunjuk setiap satu mi dia and kita nak bawa korang pergi dapur lepas tu aku nak masak. Guys, so korang tengok ni. Meja sini. Aku ada beli macam-macam tu. Mi ABC, mi sedap. Lepas tu yang ini Aceh ke apa benda nama dia. Macam-macam tu aku beli, nampak banyak. Dengan samyang pun ada. Jadi aku pun, korang tahu tak, dah siap beli benda alah ni. Jadi aku nak campurkan lepas tu makan dekat atas ni. Nampaklah macam mukbang kan. Kita buat ASMR. Alright, so ni dia kita punya mi segera. Aku ada mi samyang yang cheese tu. And then ada mi sedap, ada dua. Lepas tu mi Indomie and ABC punya cap mi segera. Jadi kita nak campurkan semua ni. Lepas tu kita nak makan, kita nak rasa. Rasa dia macam mana, lepas tu kita boleh buat mukbang. Speaker, guna kita punya wireless speaker yang baru beli tu kan. Guna wireless speaker yang baru kita beli tu. Okay, yang pertama. Oh, hari tu aku beli banyak-banyak ni semua. Semua orang ingat aku panic buying tau. Padahal aku nak buat konten kat YouTube. Orang pandang-pandang sebab aku beli terlalu banyak tau masa tu. Tapi lain-lain lah. Ada ni, ada yang macam tu lah. Sup punya pun ada. Maybe kalau korang nak Aki buat, korang boleh komen kat bawah, okay? Okay, kita ada hot chicken flavor ramen yang cheese punya. Mesti korang pernah rasa kan? Eh, kita masukkan dekat dalam kita punya. Ni apa benda nama bang? Prio. Okay, kita masuk dalam Prio. And perecah dia kita simpan dulu. Kita letak masa kita nak makan. Yang kedua kita ada Indomie mi segera, mi goreng Aceh. Aku tak pernah rasa yang ni. Tapi kalau kita campur-campur, rasa apa tak? Aku rasa sedap. Berasal daripada Indonesia. Orang Indonesia kan, dia punya makanan semua sedap-sedap. Jadi kita buka yang ni pula. Macam ni lah. Abang Syah dah pegangkan handphone. Tak ada siapa nak pegangkan periuk ni. Aku je lah yang letak. Sebab aku nak rakan tempat lain tapi tak ada lighting pula. Yang ketiga, kita ada mi goreng instant. Mi ABC. ABC. ABCDEFG. Aku rasa kan mi goreng ni semua rasa sama je. Tapi aku tak tahulah. Yang ketiga. Yang keempat, kita ada mi sedap. Jelas sedapnya. Kita nak rasa ni mi goreng ayam crispy. Satu. Kita buka. Oh, by the way, aku rakam dekat The 17th Street Cafe and Barber. Jadi korang yang nak makan kondok, yang nak rasa ayam Korea, kacang pulen, macam-macam lagi, korang boleh datang sini take away je. Sebab PKP kan, jadi korang boleh take away ataupun order je dekat Foodpanda. Ni dah malam jadi tak ada orang kan, kedai dah tutup. So kita rakam lah kat sini. Yang keempat. Dan last kali kita ada mi sedap perisa sambal goreng. Aku suka sambal goreng tu. Last yang kelima. Okay, jadi kita punya mi segera semua dalam ni. Ada yang ramen, mi sedap, Indomie, ABC semua dekat dalam ni. So kita nak rebus dulu. Lepas tu baru kita campurkan semua dia punya perencah. Jadi kita rebus dulu. Alright, so kita rebus dulu. Ni semua mi segera ni. Kita ada chef kita. Abang Syah kita masakkan. Lepas ni, kita tinggal curahkan dekat dalam kita punya dulang ni. Ini dulang ni. Lepas tu, kita boleh buat ASMR. Alright, inilah kita punya mi segera tadi. Ada 5 bungkus aku masak. And then kita nak campurkan pula dia punya perencah-perencah ni. Nampak tak? Ni perencah dia semua. So kita campurkan dulu setiap satu dia punya perencah. Letak yang samyang punya dulu. Lepas tu yang ni dia punya cheese. Serbuk cheese. Next perencah Indomie pula. Wow. Lepas tu kan ada banyak gila perencah. Aku dah tak tahu nak bezakan mana satu perencah Indomie, mana satu perencah mi sedap and yang ABC tu. Jadi kita masukkan je lah semua.
Oh my god, kena sejak tangan pula. Aku harap sedaplah semua ni. Ni masukkan serbuk-serbuk dia pula. Pula dia punya crispy, kriok-kriok. Ni mi segera dah campur macam-macam. Nampak sedap weh. Lepas tu aku nak gaul. Eh, kita makan. Nak gaul dulu. Semua kita punya mi segera. Teringat lagi video aku zaman dulu-dulu kan. Aku makan, tak silap aku 2 bungkus je kot. Tu pun dah rasa banyak. Video sebelum ni lah, video awal-awal sekali. Korang ingat tak? Aku buat mukbang. Banyak gila weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik dalam lima razak tanah wa kina azam na'an. Ya Allah, aku tengah lapar gila. Sedap weh. Tak ada rasa samyang sangat. Dia rasa rasa sedap. Aku tak tahulah mi segera mana satu rasa dia, tapi sedap. Kalau aku jadi YouTuber ASMR, gemuklah aku. Nak. Kita minum sikit air Tesco. Korang dengar kan? Jagun pula kan? First time pakai benda ni. Kita sambung lagi eh. Oh, dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah ni. Rasanya enak. Korang tak bosan ke? Tengok aku makan. Aku makan, korang yang terliur. Kopi dah nak habis sebelah ni. Tengah sebelah sini je. Rasanya bila campur semua ni, aku rasa macam maggi goreng biasa je. And aku tak dapat tahu maggi goreng mana satu, mana satu. Tapi dia ada rasa pedas lah. Mungkin sebab samyang tu kot. Tak. Jadi aku dah kenyang. Aku sabut dululah benda ASMR ni. Okay guys, so aku rasa macam hawau tadi aku pakai benda ala ni. Aku rasa macam tak berguna tu. Aku bila aku dengar balik, macam biasa je dia punya suara. Jadi aku tak nak lah lepas ni guna
benda alah ni. Mungkin dah aku kena letak betul-betul dekat mulut aku baru dia berbunyi kuat. Jadi lepas ni lah, lepas ni. Tapi still aku post video ni lah untuk korang tengok aku makan. Apa aku boleh kata, kalau dah campur rasa dia macam macam hawau. Tak adalah macam hawau. Dia sedap je, cuma kita tak dapat rasa mana satu ramen, mana satu mi sedap, mana satu indomie, mana satu yang ABC tu punya kan. Jadi apa-apa bila dia dah campur kan, jadi aku makan je dah sebab dah lapar kan, semua rasa sedap. Jadi terima kasih semua yang tengok video kali ni. Yeay, walaupun kita punya ASMR tak menjadi. Sorry lah, kita bukan YouTuber ASMR. Kita tak pakar bab-bab ni. Jadi macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? Jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Ni aku nak bagi orang lain makan pula. Aku dah kenyang. Okay, bye-bye.